guys yang baru tengok aku punya channel ni, aku pun baru start. So aku akan review setiap custom yang aku dah buat. Yang ni bukan yang first, dah banyak dah aku custom, tapi sebab yang ni untuk first time aku review, so aku akan review lah. Ni Hasbro Starscream daripada line Earthrise. Okay, ada yang tanya aku, ada kalau dah cat ni ada pencik tak? Ada scratch tak? So far aku paint ni memang ada scratch, tambah-tambah lagi bahagian joint, butterfly joint. Dekat ball joint tu selalu lah, ball joint tu aku tak selalu paint lah. Aku selalu paint bahagian armor ni lah. Contoh dia yang pencik tu kat bahagian ni, tak lupa pasal ni. Tu sebab dia bahagian joint dia bergerak macam ni. So dekat, so bahagian ni dia, orang kata apa, dia fit. Bila dia fit, so dia tak loose lah. Bila kita cat, dia akan jadi, jadi thick lah bahagian tu, jadi tebal. So memang akan auto chip lah. Okay, selain tu bahagian kaki belakang ni, sebab aku custom ni, masalah figure ni dia tak ada screw. Mostly dia pakai pin. Contoh pin dia tu jap. Ha ni. Ni pin. Kat sini pin. Dia tak pakai ball joint, dia tak pakai screw ratchet joint, dia memang semua mostly dia pin. Aku pun tak tahu kenapa line Rice ni banyak pakai pin. Lagi satu chip bahagian ni, sebab bila transform dia akan tertutup macam ni. So ni pun salah satu juga. Ini antara common issue lah kalau nak repaint lah. Mostly aku pakai airbrush lah paint ni semua. Yang aku pakai hand brush ni bahagian ni. Mostly aku pakai airbrush lah. Lepas tu finishing aku guna matte. Sebab matte ni antara finishing yang the best lah. Dia memang pegang pun dah rasa sebam. Posing bagi aku semua okey lah. Kalau kita setakat display tu aku rasa tak ada masalah. Kalau kita jenis nak tengok close up macam ni, memang ada pencik lah. Contoh lah, kita try posing. Kalau dia cat ni memanglah cantik. Serius cantik. Dia punya mata ni tak clear lah, sebab dia punya bahagian ni ke depan sangat. So tak nampak lah mata lah. Dia macam shadow. So nampaklah evil kat situ. Posing aku tak ada stand lah nak posing untuk dia fly mode. We now return to the Transformers. Okay, siap. Memang easy lah nak transform, sebab yalah, Starscream mana pernah susah nak transform kan. Okay, ni jet mode. Dari bawah, dari atas. Ya ni memang spoil lah lubang ni. Kalau ni figure aku, aku akan sanding. Aku akan potong ni, aku sanding. Aku akan tutup dengan filler atas ni. Atau aku sanding balik. So akan tertutup lah lubang ni.
Okay, aku bahagian ni semua memang aku paint. Aku tutup dengan warna hitam, lepas tu aku layer dengan warna kelabu, lepas tu aku masking. Ni bukan ori ya, ni aku cat balik. Lepas tu ni aku lekat dengan stiker. Stiker apa tau aku beli di kanan. Kokpit dia ni tak boleh buka. Kalau buka pun cun lah. Lepas tu dia tak nak tayar. Dia boleh display macam ni. Tapi overall okey lah. Okay, kat sini boleh nampak pencik. Lepas tu bagian sini ada lagi pencik. Ini tak fully siap lah sebab nak touch up detail. Lepas tu ni nak cover lagi. Bahagian sini kan ada biru. Kat sini ada silver. Aku akan apply warna macam ni. Banyak lah nak detail lagi.